Warga Desa Sungai Toman, Kecamatan Mandahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar Jumat Bersih yang melibatkan Ketua RT, tokoh masyarakat dan warga setempat, Jumat 17 Januari 2019. Dalam kegiatan tersebut, warga desa secara bersama-sama membersihkan beberapa titik seperti selokan, badan jalan, serta membersihkan drainase yang sudah mulai tertutup rumput. Kepala Desa Sungai Toman, Sudir Hamzah, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang setiap Jumat dilakukan bersama warga. Dan kegiatan ini melibatkan semua elemen masyarakat desa setempat. Oke, Pak Kades, kita wawancara mengenai tentang kegiatan kerja bakti di Desa Sungai Toman, RT 01, Kecamatan Mandahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami di Desa Sungai Toman ini mengadakan setiap Jumat itu kami mengadakan Jumat Bersih. Iya, Pak. Itu pakai giliran mulai dari RT 1 sampai nanti ke RT 9. Iya. Yang apa namanya ini, yang seperti masjid apa itu setiap Jumat kami cuma bergiliran kan? Iya. Mulai iya. Dari RT 1 sampai 9. Iya. Khususnya kerja bakti itu terkait kepada fasilitas umum ya Pak ya? Iya, fasilitas umum. Kami yang kerja itu kami utamakan mulai dari Pak RT, aparatur desa, DPD, kami suruh ikut gotong royong sama masyarakat. Ya, terkait kepada tokoh-tokoh yang ada gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Matolip melaporkan untuk Today TV Indonesia.